guys, sekarang ini udah pagi sekarang. Tadi aku bangunnya jam berapa ya? Sekitar jam 6 pagi. Jadi ini mau siap-siap dulu, mau nge-vlog tempat wisata yang ada di Susupu, guys. Ya teman-teman, sekarang aku udah di jembatannya, bagus pokoknya. Kira-kira ini kayak di rawa-rawa gitu ya, soalnya ini ada sungai di rawa-rawa, bagus. Keren juga, gengs. Keren, mantap. Ini bagus buat spot foto, bagus. Guys, ini jembatan Lakuakelamu. Di sini banyak pohon sagu, guys. Buat kalian yang belum pernah lihat pohon sagu, ini aku nunjukin ke kalian. Ini adalah pohon sagu, banyak banget. Dan daunnya itu bermanfaat banget ya, buat bisa bikin apa, atap rumah. Terus batangnya bisa buat bikin makanan pokoknya itu sagu ya. Papeda, papeda, guys. Sekarang aku lagi di perahu, guys. Jadi ini lagi di jembatan yang tadi aku nunjukin kalian. Ini di sini ya, guys. Tuh ini, lihat nih. Ya, ya. Guys, ini dia yang aku bilang tadi, guys. Tempat foto yang ada di lapas ini. Kalau ini aku ambil gambarnya pas lagi sunset. Tadi yang aku nge-vlog tadi itu masih siang, sekitar bukan siang ya, tapi sekitar jam-jam 3 lah. Tapi kalau ini udah sunset, guys, jam setengah 6 atau jam, ya sekitar jam segitu. Ini bagus banget, guys. Aku recommended banget buat kalian yang datang ke Celolo untuk kalau mau sunset kesini aja, guys. Bagus banget. Sekarang vlognya aku sampai di sini dulu, sampai ketemu di vlog selanjutnya di Sasadu, guys. Gue akan ditemani oleh sahabat gue sendiri, yaitu Rini Gaul, bro. Jadi guys,
jangan lupa kesini, jangan lupa like, comment, terus subscribe guys. Okay guys, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.